Nama Gus Muhaimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Presiden 2024 menggema di Kota Lubuk Linggau. Ribuan kader NU dan kader perempuan bangsa sangat antusias bertemu Gus Muhaimin saat pembukaan Muscap Perempuan Bangsa se-Sumatera Selatan. Gus Muhaimin saat ini memang digadang-gadang akan menjadi salah satu calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Saat ini Partai PKB telah menjalin kerjasama koalisi bersama Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto. Dukungan untuk Gus Muhaimin sejak beberapa waktu lalu sudah mulai bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai relawan telah mendeklarasikan dukungan untuk Abdul Muhaimin Iskandar Capres 2024. Dalam agenda kunjungannya ke Kota Lubuk Linggau, Gus Muhaimin juga dijadwalkan akan menghadiri deklarasi perempuan Silampari, yaitu dari Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara untuk mendukungnya maju sebagai Capres 2024. Deklarasi perempuan Silampari untuk Gus Muhaimin ini rencananya akan digelar besok pagi 26 Agustus 2022 di Taman Olahraga Silampari Kota Lubuk Linggau. Persiapan untuk 2024, Gus? Ya, kita pokoknya sedang membangun terus koalisi. Pertama ini dengan Gerindra, semoga akan bergabung partai-partai lain. Yang kedua, kita terus bergerak di masyarakat. Saya minta semua teman-teman saya untuk terus bergerak di masyarakat, memberikan penjelasan, cita-cita kita, harapan kita, kerjasama kita untuk merubah nasib Indonesia yang lebih baik. Bersama saya, bersama seluruh warga PKB. Respon di bawah sangat optimis. Gerindra PKB spontan di setiap saya datang, di setiap teman-teman pengurus Gerindra di mana-mana bergabung dalam satu kegiatan. Terakhir di Pontianak, di Lampung, di semua wilayah kita, Gerindra dan PKB mulai bergandeng tangan di sampai level yang paling bawah kabupaten. Frades Cikian Sori, Dona April Sandi Linggau Streaming mengabarkan.